Ambo pernah pergi di Melaka sekali. Tengok kak, kahwin tu, tengok dia buat peta jalan. Ambo pun tengok, ah ni ya. Ambo pergi rumah tu, orang tua rumah pun sambut. Makan-makan-makan dah kenyek, salah rumah. Tak bukan rumah tu. Tapi tuan rumah tu ingat ambo ni kawan pada pengantin. Ambo pula tak beritahu yang ambo silap rumah. Ambo pun pun RM10 dah tangan dia. Lepas ambo pergi rumah depan dah dua kali nak makan hari tu. Rumah nombor dua tu baru betul. Hukum nak makan rumah mula-mula tu macam mana? Ambo tak kata apa. Ambo makan, lepas tu beri RM10, ambo jalan. Baik. Bila kita salah makan, kita kena beritahu ke tuan rumah. Allah. Tak tahu. Berarti-berarti. Mesti kena kena kabur. Ha sudah. Ha tu. Hidup kedah kita tu. Beruk-beruk tu. Allah. Napa? Allah. Ha sudah. Saya tak ada kan. Saya sudah. Tak tahu kita tak berkali hidup lagi berkali di Melaka. Mesti kena kabur. Allah kena pergi. Pasal kadang-kadang kita bawa kawan. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur. Tapi kebetulan lalu tu kita nak ambil senang singgah makan jamuan. Dia hanya jemput kita. Kita bawa kawan. Kita tak boleh. Kawan kita tak boleh makan. Haram. Kita kena beritahu. Nampak? Kepada tuan rumah, saya bawa kawan. Nampak? Tuan rumah kata, silalah. Baru halal dia makan. Hak bok tadi, bok kena kabur. Kena kabur. Bok. Minta maaf ya tuan rumah. Saya ingat ke rumah depan. Nah, pasal Harung bin Rashid. Anu Rashid bin Harung. Nah, jadi saya telah makan. Nah. Jadi kata ulama, bila kita beritahu pada tuan rumah, tuan rumah akan kata halal atau bayar. Kalau bayar, tengok lauk bok banyak ni. Bok nasi sikit lauk banyak. Dah banyak, tapi dia ada buku pula lepas tu. Ada buku pula. Siap buku ni kalau tak panggil makan kenduri. Dia panggil kedarah kenduri. Dah. Jadi kena pergi bagi tahu sah. Kena bagi tahu. Tuan dia kata kalau tuan dia kata halal tak apa Allah. Awak bok lama bukan saya tak kenal. Tak ada hal lah kira bayar lah. Pasal mula kena bayar. Kena bayar juga. Dah pasal mula-mula cara dia tu. Mula-mula sampai masuk. Makan. Tak ada kata apa. Tapi lepas tu bukan salah rumah. Tengok pengantin pula bukan kawan aku. Mestilah dia tuan rumah bila siapa ni memang sambut takkan kata eh awak jemput tak? Jemput tak kan macam gitu. Ada. Insya-Allah. Insya-Allah kalau ada ceramah di Melaka lepas ni mungkin minta halal boleh dengan dia. Masya-Allah lah masa bapo je lagu tu. Nakal tu. Salah tanya. Betul lah. Lama dah tu. 3-4 tahun lepas dah. Allah dah jumpa. Takut mati dah pak cik tu. Tak apa. Kita tanya ni soalan lagi.